Halo teman-teman, selamat sore. Nama saya Catatan Inji. Kembali bersama di Catatan Inji, kita akan ke sawah. Yuk ikutin yuk. Perjalanan kita ke sawah. Ciki mana? Explore. Nebang apa? Itu sawah, itu sawah. Nggak tahu. Mana sawah? Mana? Ke kiri aja. Nggak tahu kemana tak tembusnya. Pokoknya ke persawahan. Pasukan. Aku ikut depan. Itu apa? Dia sekarang aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Kalau yang tampak. Lah ayah kan yang mengoplok. Explore. Perjalanan menuju ke bawah itu lagi ada yang motong. Dan motong kayu ke sana. Ini jalur setapak menuju sawah ini. Oh, si Dapa udah di depan. Sampai. Jelasin mah kalau di belakang itu area persawahan mah. Yang mana? Itu pokoknya ngomong gitu aja ini udah sampai di area persawahan itu. Ini udah sampai di area persawahan ya teman-teman. Tanaman jagung. Sini masuk sini dulu. Hah? Masuk sini dulu. Ada Pak De. Mana? Lek selamat. Nah, itu ada lek selamat itu. Ngarit lek. Oh, lek kolon jono nih. Lemu-lemu nera mana lek. Tiga jagung ini udah mati. Ini Mbah Selamat lagi mencari rumput. Tak karo jagung dong ya. Alas. Kapan-kapan nih? Ini jagung sampean. Jagung, Bu. Oh, ini Mbah Selamat jagungnya udah panen. Nyanyi ya. Itu ngajak nurutin bocah-bocah jalan-jalan ndelok sawah. Lagi silah ndak apa noh. Ya le, aku tinggal malah nih. Oh, kameramennya ditinggal. Ini area persawahan di lokasi Wonogiri. Kalau di sini kadang-kadang bisa jadi sawah, bisa jadi sawah, kebun. Lagi ditanamin jagung. Nah, kalau daerah sini nih bisa jadi sawah, bisa jadi kebun. Tergantung musim. Ini bisa dipanen nih. Bawah. Dapat sawahnya masih jauh ya Pak? Sono. Di mana? Oh sono. Oh ntar ke sana ya. Tapi lewat muter sono aja. Sini nih. Lewat mana sawah? Lewat sini ntar terobosan. Tapi kena paling. Enggak lewat sini. Kenapa? Kan kita ternyata muter-muter ternyata dulu. Aku yang mimpi. Nah, ya duluan. Dah. Yuk. Ke duluan. Kenapa lagi lu? Mana? Tadi habis siram tanaman. Ini kan kok enggak ikut karena mau jalan-jalan di sawah. Ikut dah. Panas. Belum aja ntar kalau sana ke bambu-bambu. Kita kalau sana ntar ke bambu-bambu. Mana ini? Lurus estetik. Kiri nanti bisa deh pakai tuh. Pakai motor Supra Bapak. Emangnya? Bapak bisa naik motor lewat sini? Bisa. Oh, bisa. Oh. Oh. Kolam mah. Bukan. Tapi dapat jarang lewat sini. Pak, jarang lewat sini. Jarang, tapi kalau main layangan sini. Oh, jarang. Iya ini enak loh buat main layangan ini. Enggak nyangkut. Situ.
itu sawah. Nah, paling atas sawahnya. Oh, oh, sing paling dhuwur kae. Iya. Hmm. Bocor, wah, kenceng banget tadi. Oh, ini ada suara. Terus bocor. Air bocor. Wah, subur-subur tuh. Ini kita tadi dari sana tuh, dari ujung tuh. Area persawahan. Ini anak-anak mau pilih barang kita ada. Jalan-jalan melihat suasana. Jauh. Sawah. Capek. Mau mandi di sini, mah? Nggak boleh, ini apa? Ada ularnya. Au. Lagi. Kalau pulangnya bisa lebih dekat. Enggak. Kita belum masuk. Cangkulnya betul air. Oh, ini lagi disiram. Lagi diairin. Nih, ini kan. Apa namanya? Jangan deh, Mas. Kita mau jadi gitu, dibendung. Ini ubi. Ayo, iya, tanaman ubi. Ayo lanjut. Ayo jalut. Ya, air gunung kok sih? Air gunung kan? Iya, air kali. Air kali beda sama air gunung. Iya, air kali suka ada orang berak. Lewat berapa ngisor? Isor itu dari sawah. Terus pasai saraya sendalan gede. Bodiku gede soalnya. Nyangkut ntar. Dafa sama Adi ya? Lagi ini gak pake sendal, beca ya. Aku? Pake tuh? Lihat tuh, aku pake sendal banget kan. Itu sendal apa gede? Panjang. Gak tinggi, ini mah masih pendek. Ini ngelewatin jalan setapak. Ini kena. Jangan dijelaskan. Keluar. Ini kepleset gara-gara daun ini bisa ya, Mas? Bisa sih. Ini bisa daun ada gimana? Lama enggak. Kesan-kesannya capek. Aduh. Jadi udah jauh belum, Mas? Ya lumayan. Ini pulangnya lagi? Ya enggak tahu, pulangnya bisa jauh. Bisa enggak lewat sini pulangnya? Ya bisa. Terbang. Ini area persawahan ini yang sudah panen ini ya. Habis panen ini. Iya tuh, ini udah panen, habis panen. Bisa panen. Itu apa? Kacang ya? Mana? Masih itu, masih itu kan. Oh lagi. Ubi. Ubi. Biasanya kalau di sini tuh ada kepiting. Di mana, Pak? Biasanya di mana? Ada kepiting? Di sini nih. Oh, ini banyak kepiting biasanya. Pojok. Oh. Ayo. Dapat mau kepiting doyan. Yuyu kali ya, Kak? Yuyu. Enggak pernah. Yuyu tuh kepiting kecil. Sini-sini. Emang gede. Biasanya itu kepiting banyak. Satu ambil. Untuk bumbu lavenda. Ini explore di sawah orang. Cari pemandangan yang bagus-bagus. Apa layangan? Iya, no. Iya, layangan. Sama yang mana? Itu. Mau pada lihat layangan mana? Itu putih itu loh. Bendera itu. Putih hitam tuh yang paling bendera atas tuh putih. Yang di sana. Iya. Kecil banget. Le. Mas. Bar ngarit. Bar ngarit tadi. Jalan-jalan. Oh, iya. Melaku-melaku nih sawah. Mantap. Iya, nih. Kamu makan aja.
naik ke atas. Mau aku kemana lagi? Tahu nggak punya tujuan? Mau nggak le? Emang? Yes, Sun. Mana? Sini mana bisa putar mang? Bisa kelingkingnya doang. Ini nyebrangnya di sini kayaknya nih. Mana? Sini. Nggak tahu. Ya. Mana kucingnya dah? Aku main aja di sini ya, Ma. Nggak boleh. Tuh, dapat tadi bola. Oh, bocah kok. Aku tadi coba-coba. Ini mah, pegangin tempel mah. Ya, Mas. Apaan nih? Uduk di sini. Apaan nih? Enggak jadi. Apa kan? Itu gunung Bleko, itu ada gunung Bleko sana. Bleko. 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 Tadi kata Bleko. Bleko. Gunung, teman-teman, Gunung Bleko namanya. Ini ada jalan lagi, enggak ada orang. Mana? Itu ada tempat wisata ya? Gunung Bleko ada tempat wisata paling atas ya? Ada. Nah, itu Gunung Bleko itu yang itu ada tempat wisatanya kayak itu, kayak danau tapi enggak ada airnya. Kucing di situ aja. Itu yang putih-putih yang dikeruk-keruk itu kan? Iya. Itu tambang pasir. Tambang itu area tambang pasir Gunung Bleko. Itu yang kata kita berburu itu gunung apa? Ya Bleko. Gunung Bleko. Nah, ini pemandangannya bagus banget ini. Itu jalan bukan sih? Mana? Itu? Jalan. Jalan kemana itu? Tidak tahu. Kemana? Itu jalan. Nah, ke situ. Kalau pernah ke situ. Itu sawah kering kali. Iya. Kan. Jalan kali. Oh. Ih, jus. Ah. Jalannya pada gak kelihatan. Jadi kalau malam jalannya nggak kelihatan. Serem. Ini apaan lah putih-putih? Kembang. Ah, ini dia nih. Iya. Lebar juga. Apa? Ah, berenang. Tiduran deh. Jangan mundur lagi loh, susah. Malah. Mundur lagi ya. Jatuh. Maju lagi. Dan pulangnya juga tidur di sini. Aduh, nanti kok gatel. Udah jatuh dah. Kapal-kapal ini enak. Ayo, itu ditanamin belum ya? Udah ini. Ini apa pohon apa? Jagung ya? Maksudnya? Oh iya. Tanaman tidak ber. Ini pesan tanamannya apa, Pak? Tanaman apa biasanya? Jagung. Itu jagung. Iya, oh iya jagung itu udah pada. Mana? Oh ini itu jalan ya? Itu jajar itu ya kan, Pak? Mama, itu jalan yang tadi kita lewatin pas habis Mbak. Yang mana? Jalan bisa enggak? Bisa, kita mau lewat jalan raya. Ah, iya ke sana yuk. Mana? Itu yang ada bendera itu. Bisa emang. Bisa. Duluan. Ya enggak, jangan. Kok aja. Mama enggak berani kalau nanti. Apa? Udah apa maafian depan. Ih, tak pas ini. Mana sawahnya, Bang? Itu. Oh. Ada. Ada. Tahu, itu kayaknya tadi ada yang lagi ngadain cangkuk. Coba. Itu jauh. Itu bagus, terpasang. Sawah. Siapa yang ngadain cangkuk? Aku enggak tahu. Ini keliling sawah sudah. 70% perjalanan. Iya, Mah. Iya, anginnya enak semilir. Ada kumis kucing. Mana? Yang mana putih? Itu kumis kucing, jangan itu kumis sisi baiki. Ini dulu dalam nih, sekarang gimana? Nah, itu juga dalam. Itu di sana tuh ada ini. Masih jauh lagi. Ada yang lagi ke sawah. Ini begitu. Ini kemana?
Lek. Tahu. Yang lagi nyangkul di sawah. Itu di ujung sana tuh Gunung Lawu tapi nggak kelihatan. Nih. Ini bola kedelai apa ini sih? Ini pupuk biasanya. Ini sebelum ditanam biasanya pupuknya udah standby di persawahan. Nah itu depan itu tanaman jagung yang sebentar lagi mau dipanen. Lanjut itu aja pulang. Iya lewat sono jalan raya itu. Lewat jalan raya tapi. Ubi ya. Mana? Tapi masih. Iya itu baru ditanam itu mah. Iya. Ubi yang baru ditanam. Hah? Apa putih? Ini ada cabai itu ya? Kayaknya kalau dirawat cabai. Ini ada tanaman cabai. Area persawahan, view-nya cakep banget nih. Ngarit kang? Oke. Okay. Kebudi. Yang melaku-melaku mawon. Pemandangannya bagus. Monggo. Nah, itu layangan di ujung. Hah? Itu layangan. Iya. Jauh tapi. Wah, ini subur-subur nih. Jagungnya bagus-bagus. Ini rumput kolonjono. Olahraga sore ini namanya. Enggak kelihatan mukanya mah. Aduh. Ada motor minggir. Mana? Oh iya, awas minggir jauh-jauh. Ada motor lewat lagi cari rumput. Cerat kayak tuh makanlah dari pohon ini. Ya, mana? Ini tuh kayak kamu waktu itu. Ah, nggak tahu. Iya. Bukan demi ini biar nggak ada. Tuh ada cabai. Nih kita cabai udah ini udah habis panen ini. Udah selesai ini. Tinggal buat bibit aja. Cabai ini udah habis panen. Udah selesai. Cabai ya. Mana? Ini ayo. Jangan. Pura-puranya. Itu cabai enggak cabai-cabai yang enggak manis itu. Oh iya. Cabai enggak ada yang manis ya? Oh, cakep banget view-nya dari sini. Jauh. Nah. Ntar belok lagi. Ya, itu. Pakde kali kalau itu lewat sini ya? Enggak. Lewatnya sono deh. Lebih ke pinggir sono deh. Kenapa itu cabe? Betul. Bukan. Ini sudah sampai di penghujung. Sampai di jalan. Jalan raya. Ya, pastusan ramai banget di sini nih.
Jauh nggak mau perjalanan, Ma? Jauh lah. Jauh. Ini aja masih belok lagi, ntar muter lagi. Iya. Muter ke bawah kamu, kan? Mana? Kenapa? Langsung pemandangan itu. Iya, enak. Buat ngopi kalau pagi bangun tidur itu enak. Emang mana sawahnya? Nah, ini rumah-rumah yang di sini nih. Ini view-nya bagus banget nih. Pagi-pagi view-nya langsung ke sawah dan pemandangan yang hijau-hijau. Terus ntar lewat pulangnya lewat jalan tadi lagi? Bukan. Enggak, ntar lewat itu. Iya. Ma, ini udah di penghujung sawah, Ma. Gimana kesan-kesannya tuh, bagus-bagus nggak? Bagus. Apalagi yang punya rumah ini. Mau pagi, mau malam, suasananya tuh enak. Iya, di sini ya. jangan, Dek. Ntar dimarin orang, jangan masukin itu ke itu. Itu kan di gali, loh. Lewatnya mana, Pak? Lewatnya mana? Masuk lagi. Oh, sini, masuk sini. Ayo. Ini. Gua enggak tahu. Aku tahu. Masa? Belum pernah juga sini, Mas. Kapal siapa nih? Kapal udah kesana belum. Ini buah apa ini? Mana? Oh, ini. Dafa. Ini buah apa nih, Pak? Dafa, ini buah apa, Dafa? Ini buah apa? Bukan buah sih. Apa sih namanya, lupa saya ini. Ini ntar kalau ada yang tahu nih bisa komentar di kolom komentar nih. Nah, ini kita memasuki area persawahan lagi. Ma, ini kita memasuki area persawahan lagi. Binikun. Terong. Nemu terong. Tuh. Panen jagung. Gimana, seneng gak, Ma, jalan-jalan di sawah, Ma? Seneng. Dijelaskan ke penonton, Ma, gimana kesan-kesannya. Walaupun capek, tapi kebayar pemandangannya. Ijo-ijo. Ijo-ijo, gunung-gunung. Yang gak ada di Jakarta kayak gini. Jakarta gak ada begini, ya? Jakarta gak ada kayak gini. Polusi. Tuh, Jakarta penuh dengan polusi. Di kampung ini udaranya sejuk, damai. Bersih ini. Bersih. Di sini sawah, sini pemukiman warga, nanti itu rumah-rumah warga nih dekat sawah, belakangnya sawah. Wow, anak-anak seneng banget main air, airnya gede-gede. Ini sawah, enak banget nih rumahnya dekat sawah nih. Ayo, ayo. Ini ada ikannya nggak, Pak? Ada, Pak? Ada ikannya nggak? Nggak ada.
Ini ayam di sini mainnya di sawah nih. Tuh ada ayam tuh. Ketinggalan anaknya satu. Langsung aja ditinggal. Berapa harga cabai di Jakarta? Tuh di sini cabai banyak nih. Cabai. Cabai Jakarta 1.000. Ini pemukiman warga. Pas banget nih view-nya sawah. Orang ini motornya sih itu Nanang. Oh, tadi yang lagi disuruh duduk-duduk tadi ya? Bukan. Oh, bukan. Oh, ini sawah Dava ini? Iya. Oh, ini sawah Dava nih. Tuh, ini Davanya nih. Nih. Panen jagung. Ayo, di ujung. Ade. Dalam? Oke. Monggo, Ade. Kamu mah mendingan pakai sepatu. Lo apa? Lo pada kakak pakai sendal, Bi? Kagak itu. Tuh pada nyeker nih, guys. Mas Haji tuh yang enak, enak, pernah kesurupan. Kesurupan. Aku yang di depan. Ma, tuh anaknya jangan ditinggal di belakang, Ma. Kalau di Jakarta itu daun ubi bentuknya nggak kayak gitu deh. Mana? Itu yang ditanam-tanam di sini. Beda, di sini ubinya bagus. Dia yang model lebar gitu, jari lima gitu loh. Tapi ini Jakarta lebar. Ubinya ubi sampah dari pasar. Iya. Wah, ini jagungnya udah pada panen semua nih. Tuh. Ayo pulang. Ini di ujung persawahan, melewati pemukiman warga. Di sini walaupun terang nih udah mau maghrib, guys. Belum. Paling juga baru 4:30 ini, tapi udah gelap. Gelap. Ya, Mama ingat jalannya nih. Sini udah modern nih, guys. Jalannya udah dicor semua. Tahu gitu dekat dari sini, sini aja dah, Pak. Biar muter-muter ya, Pak. Iya, kan deket tuh. Sawahnya dah. Tuh, di ujung sana tuh udah sawah itu. Tadi.
bawa orang. Ya kalau lewat sini enggak banyak yang dilihat. Kudanya sudah capek. Baguslah. Apaan kuda? Suasana di perkampungan. Maju. Maju. Kenapa? Ini pemukiman. Ada motor. Nah, ini aktivitas warga di sini nih, kalau sore nyapu nih, tuh. Bersih banget ini. Emang Oh, lagi lek Soekarno. Eh, nyapu. Iyalah. Eh, yuk. Yuk jalan-jalan sore-sore. Terus itu sampai terus. Metu-metu. Iya, iki metu. Ah, mlaku-mlaku iki bojo iki lek babon sampe gedhe iki. Iki gede lah. Betah di Jawa. Alhamdulillah betah. Tapi bisa ya ngomong anu-anu pinter ya. Oh, urung iso. Oh, anu pi ngomong Indonesia kan pinter. Oh, sampean pinter ya. Iya. Iki pinter sampe ngene iki. Gak ini disapone gak gogrok neh iki. Oh, iya lah. Omongnya diperintahi ya. Oh. Kok nyapone neh? Heeh. Sampean ke situ. Ke situ nih rumah saya. Deh. Oh. Mbah. Naprak Mas Rikem mama saya. Iya. Saya Tini. Oh, iya lali aku jeneng ini. Kulo anu Pak Ewatu jeng. Oh. Iya macen iki. Lek Soekarno. Ki sing ki mewati yem. Iya ki mewati yem iki. Mau dia manggen kula nggih mriku. Iya. Nggih ni anu niku larni. Iya, sing go mae larni. Nggih. Dhisik. Ki omahne larni ku. Ini budaya Jakarta ya? Mboten ngene. Lha kowe? Aku yang mboten. Kerjane yo ngene iki nggih video. Ya ora apa-apa. Kuwi asal orang-orang ora berat lho ya. Berat anu iki ne sing mumet. Berat atae. Aduh. Wian kan kayak di gua mamamu sih cilik. Kayak baru lulus SD. Lulus SD. Sekolahnya ora kayak? Ora. Terus kan? Ora oleh sekolah nih kok. Ngomongin kon macul aja. Bisa macul ora seki? Seki lali. Serah iso. Ayo betah ya di Jawa ya. Betah. Ya makan sak. Ada nih. Adanya ya. Nasi. Nasi Dewa suka enggak? Belum pernah. Oh, belum pernah makan ya. Apa deh? Nasi diwol. Iya. Nah, belum pernah nyoba ya? Belum. Ntar dimasakin diwol. Kalau enggak flek. Sikai enggak butuh. Lah Soekarno pamit sih nggih. Iya. Ya sendal. Nggih monggo, Dik. Iya. Putusnya. Ya. Ah, berat. Ya. Mama putusin. Enggak, orang tadi mau jatuh tuh ke kali. Mau.
sampai di penghujung. Nih, tadi motor kasar sih bukannya di sana. Ada bebek. Bro. Iya. Kowe ngerti aku? Hah? Ono aku pacung wong ora ana. Ketang.